أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد Sahabat-sahabat Al-Quran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar mendengarkan. Beberapa hari kemarin, saya duduk di posisi mendengarkan dan merasakan bagaimana betapa sulitnya kita untuk bisa mendengarkan. Makanya Allah begitu adil menciptakan dua telinga dan satu mulut. Agar apa? Kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Artinya berbicara itu begitu mudah, tapi ketika kita di posisi mendengar itu akan begitu sulit untuk kita lakukan. Baik, alhamdulillah di kesempatan kali ini atas izin Allah juga Alhamdulillah santri baru sudah bersama keluarga Makdis ya mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan bukan soal betah atau nggak betah tapi soal apa tujuan kita dan jangan lupa dengan tujuan kita sehingga apapun kendala yang ada di tempat ini itu bukanlah rintangan untuk kita melangkah nah dan pada kesempatan kali ini Allah, saya akan membahas. Tetapi sebelum saya membahas sedikit klarifikasi, ya, atas khawatirnya pencemaran nama baik, jadi apa yang disampaikan Kang Fadli itu ya kemarin kan, ketika awal-awal masuk ke pondok ini berbicara tentang pernikahan. Oh, maksudnya bukan seperti itu. Jadi, Kang Fadli itu ngobrolnya membicarakan pernikahan itu setelah beres. Jadi ketika awal masuk ke sini mah alhamdulillah tidak terbesit pikiran untuk segera menikah. Kenapa? Bahkan ketika awal untuk melangkah ke sini pun itu sebuah resiko. Di usia waktu itu saya masuk ke sini usia 23. Memutuskan di sini berarti kan taruhannya berarti 3 tahun gitu ya. Seperti itu. Jadi e, klarifikasi aja itu ya, supaya tidak salah paham. Baik, kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu judulnya. Ini judulnya ya. Tapi isinya nanti insya Allah saya akan jelaskan. Judulnya itu menggenggam dan menjaga hubungan dengannya. Ya, tapi jangan sampai salah paham dulu apa yang nanti akan saya sampaikan. Jadi, di dalam kehidupan ini, kita itu harus benar-benar bisa menjaga dua hal, harus bisa menjaga dua hubungan yang dimana hubungan ini menjadi penentu bagi kehidupan kita. Ketika dua hubungan ini tidak kita jaga dengan baik, ketika dua hubungan ini kita abaikan atau misalkan hanya salah satunya saja yang kita ambil, sementara salah satunya lagi kita tinggalkan atau kita abaikan, maka itu akan menjadi bencana bagi kita. Apa dua hubungan ini? Yang pertama adalah hablum minallah. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan dengan Allah sudah jelas, tidak bisa terlihat oleh manusia. Maksudnya apa? Ketika kita melihat teman kita, misalkan ada teman kita yang setengah empat masih terlelap tidur, misalkan kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan di tengah malamnya. Mungkin saja dia berzikir, sholat, kiamul lail sepanjang malam, sehingga ketika menjelang subuh dia tertidur. Kita nggak pernah ada yang tahu. Atau mungkin pernah saya jelaskan juga bagaimana orang-orang yang dahulunya berbuat tidak baik atau berbuat buruk, bermaksiat, tapi di akhir kehidupannya dia mendapatkan kebaikan dan dalam keadaan husnul khotimah. Artinya kita nggak nggak ada yang tahu kalau hubungan dengan Allah hanya kita dan Allah yang tahu. Jadi itu silahkan hablum hubungan kita dengan Allah itu berkaitan dengan ibadah kita. Bukan soal kuantitas tapi soal kualitas. Ketika orang terlihat seperti kuantitasnya yang begitu luar biasa tapi belum tentu kualitasnya di hadapan Allah itu yang terbaik bahkan pernah terjadi di, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala salah seorang sahabat pada saat itu salah seorang sahabat tersebut meninggal di Medan perang tetapi sahabat yang lain mengatakan bahwa orang itu adalah dalam keadaan mati syahid namun, Rasulullah SAW mengatakan, "Dia dalam keadaan kafir atau dalam keadaan bukan mati syahid? Artinya apa? Kita nggak ada yang tahu, karena itu hubungan kita dengan Allah. Ketika kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah, itu sudah jelas akan menenangkan kehidupan kita." Mungkin teman-teman yang pernah merasakan di posisi ketika kita benar-benar bisa menikmati sholat kita. Benar-benar kita bisa menangis tatkala sholat. Itu ketika hubungan kita baik dengan Allah. Tapi tatkala hubungan kita tidak baik dengan Allah, bahkan melihat teman kita saja yang menangis ketika sholat, kita malah terbesit sedikit tidak baik kepada teman itu. Misalkan, sih nangis gitu ya. Uh, cengeng pisan laki-laki, misalkan kayak gitu. Mungkin akan terbesit seperti itu. Kenapa salah satunya adalah ketika hubungan kita tidak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka perbaikilah ibadah kita. Gak perlu kita bertanya kepada orang lain, sudah baikkah ibadah kita? Tidak, tapi tanyakan kepada diri kita. Lalu bagaimana supaya kita tahu? Tentu kita tidak akan tahu tapi kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Perbanyaklah berdoa agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, yakni bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan sesama manusia atau sesama Muslim. Ini dari kedua hal ini, ketika kita hanya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita meninggalkan hubungan dengan manusia, tentu ini bisa membuat kita celaka. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menyampaikan apa? Ya ini salah satunya adalah ada orang yang membawa pahala begitu banyak ke akhirat nanti. Artinya hubungan dengan Allah itu luar biasa senantiasa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala salat ataupun ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya dia laksanakan bahkan yang sunnah pun dia kerjakan tidak pernah dia tinggalkan qiyamul lail tidak pernah dia tinggalkan tetapi hubungan dengan manusia dia tidak menjaganya maka dia menjadi orang yang bangkrut di akhirat kelak artinya hubungan dengan manusia ini yang kedua yang perlu kita jaga Hablu minannas Hubungan dengan manusia itu benar-benar harus kita genggam. Jangan kita mengabaikannya. Berbagai hal, berbagai cara untuk kita bisa menjaga hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan sesama muslim. Bahkan mohon maaf, dalam bagaimana cara kita menasihati sesama muslim pun telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan juga oleh para sahabat Dicontohkan juga oleh alim ulama pada saat itu. Dalam satu kisah, Imam Ahmad pernah mempunyai murid, yakni Harun Ibnu Abdillah Al-Baghdadi. Pada saat itu, Imam Ahmad melihat Harun sedang mengajar, jadi muridnya itu telah mengajar. Ketika muridnya itu mengajar, selesai mengajar pulanglah si murid tersebut ke rumahnya. Imam Ahmad dengan begitu bijaksananya, pada saat itu Imam Ahmad tahu bahwa muridnya itu, Harun itu senantiasa terjaga di tengah malam. Dia itu selalu meneliti hadis sampai tengah malam. Maka pada saat itu Imam Ahmad dengan berjingjit, jengke, bahasa Sunda namanya, jengke, jingjit, datang ke rumah Harun dengan pelan-pelan mengetok pintu dengan pelan-pelan sampai ditanya siapa kata e, Harun karena tengah malam ya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu maka dijawablah ini Ahmad maka dipersilahkanlah gurunya itu untuk masuk ketika masuk pun gurunya tersebut Imam Ahmad dengan pelan-pelan, dia masuk. Pada saat itu, ditanyalah oleh Harun, 'Ada apa sampai guru ku ini datang ke tempat saya?' Maka kata Imam Ahmad, 'Bukankah tadi engkau mengejar?' Lalu aku melihat murid-muridmu. Uh, aku melihat engkau dalam keadaan teduh. Sementara murid-muridmu dalam keadaan kepanasan, maka janganlah engkau lakukan seperti itu lagi. Dan Imam Ahmad menasihati Harun itu dengan pelan-pelan. Pertama, ketika Imam Ahmad tidak menasihatinya secara langsung di tempat, dia itu ingin apa? Bisa menjaga kehormatan dia sebagai seorang guru. Satu itu yang kedua. Imam Ahmad datang kepada Harun pelan-pelan ya mengetuk pintu berbicara pun dengan pelan-pelan agar apa agar keluarganya tidak mengetahui bahwa Imam Ahmad itu menasihati Harun. Kenapa? Karena ketika misalkan di apa? dinasihati gitu ya. Maka nanti derajat sebagai seorang pemimpinnya bisa turun itulah bagaimana cara Imam Ahmad menasehati muridnya Harun ibnu uh, Ibn Abdillah al Baghdadi. Begitu banyak kisah-kisah yang begitu luar biasa dalam kita menjaga hubungan dengan sesama muslim. Dalam hal menasehati pun seperti itu. Makanya Imam Syafi'i pernah uh, membuat syair. Ada yang tahu? yang terjemahnya. Jangan apa? Ada yang tahu nggak? Jangan menasihatiku ketika oh, nasihatilah aku dalam keadaan sunyi dan sendiri. Jangan nasihati aku dalam keadaan ramai dan saya lupa lagi. Dan jangan nasihati aku dalam keadaan ramai. Karena Nasihat itu dalam keadaan ramai, seperti halnya hinaan yang membuat hatiku patah. Maka, jangan salahkan ketika aku berontak. Artinya, apa ketika kita menasihati hal yang nasihat itu ibarat apa? Ibarat sebuah berlian. Kalau ada pepatah yang mengatakan, "Apa diam itu, Mas?" Maka berbicara yang baik itu adalah berlian. Lalu ketika kita ingin menyerahkan berlian itu kepada apa teman kita, kepada saudara kita, tentu kita punya caranya. Mungkin ada yang memberikan berliannya dengan cara dilemparkan. Misalkan saya pegang berlian, saya lemparkan ke wajah maskur. Rasanya bagaimana? Sakit nggak? Sakit kan? Walaupun begitu berharga berlian tersebut. Tapi beda dengan cara ketika saya memberikan berliannya ini dengan cara yang baik. Itu akan diterima. Tapi dengan cara yang tadi saya lemparkan ke wajahnya, itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia akan tetap menerima karena dia kuat. Kedua, yang beresiko apa? Dia akan lempar balik berlian tersebut kepada saya. Jadi ketika kita menasihati pun, harus dengan cara yang baik. Mengapa? Ini dia. Kita harus bisa menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan beberapa hal e, Mu'ad bin Jabal pernah menyampaikan ada delapan unsur yang membuat orang bangkrut di akhirat. Dan salah satunya adalah kita, e, salah satunya adalah memutuskan silaturahmi, memutuskan silaturahim dengan saudara kita. Artinya kita harus benar-benar bisa menjaga dan menggenggam kedua hal ini. Tidak bisa kita lakukan hanya satu saja. Harus kedua-duanya. Ketika hubungan kita dengan Allah baik sementara hubungan kita dengan manusia yang lain tidak baik, maka kita akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat kelak. Begitupun sebaliknya. Nanti ketika hubungan kita dengan manusia yang lain baik sementara hubungan kita dengan Allah maka azab Allah itu menanti kita. Min itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan di tempat ini. Sekali lagi, Anda ingin menyampaikan ke santri baru. Apapun permasalahan yang akan terjadi di sini, mau itu betah atau nggak betah, mau misalkan ketika awal ada yang baru apa, baru mondok misalkan ya dengan keadaan seperti ini pengen pulang misalkan dan sebagainya ingat kehidupan itu hanya sekali kalau kita tidak manfaatkan dengan baik kita akan menyesal suatu hari nanti itu saja akhirul kalam robbana atina fidunya hasana wa fil akhirati hasana wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh